Gimana caranya kita bisa bikin melodi, riff, atau lick gitar tanpa harus tahu teori dulu? Di video kali ini kita akan bahas, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini kalian itu nggak harus atau nggak wajib paham teori dulu ya untuk bisa mengerti. Berarti nggak harus tahu scale dong, Bang? Memang tidak harus ya. Cuman kalau gue sih, kedepannya teman-teman ya, buat teman-teman ya, kalau misalnya mau improve-nya lebih kayak akan lick-lick dan riff-riff yang bisa kalian mainkan dengan leluasa di banyak tempat, better sih pahami teori ya, pahami scale ya. Kalau misalnya kalian mau belajar scale, silakan tonton aja video gue yang ada di pojok kanan atas ini, teman-teman ya, di card ya. Kalau nggak nongol ya search aja gitu ya di YouTube, Harifigo spasi tutorial scale. Nanti kalian cari aja video pertama yang harus kalian tonton adalah video ini, teman-teman ya. Oke, di sini seperti janji gue, tanpa scale dulu, tanpa teori by the way. Jadi gini, teman-teman, basicnya kita bisa bikin melodi yang simple banget dengan menggunakan teknik yang namanya 6 nada ya. Teknik 6 nada ini sejajar, teman-teman. Jadi nanti nggak perlu kalian yang megar-megar gimana, terus jarak jauh-jauh, enggak, teman-teman. Di sini mana simple banget, sejajar banget ya, teman-teman ya. Contoh ya, langsung aja nih ya, gue contohin. Misalnya kalian main dari C ya, yang simple aja C. Ya, atau C yang begini, bebas. Begini, bebas aja teman-teman ya, terserah kalian. Nah, pertama, kita harus tahu dulu C itu ada di mana, ya, terendahnya. Kalau kita main chord C, begini. C rendah kan ada di sini, teman-teman ya. Atau C yang begini, C rendahnya ada di sini, teman-teman. Ya, ingat ya, ini kan C rendah. Nah, kalian hanya perlu tahu bassnya aja, C ada di mana. Di sini, lalu ini nih rumusnya nih ya, kalian geser aja ke sebelahnya, lengkapin. Nah, kalau lengkap di gitar artinya satu nada ya. Kalau sebelahnya percis, itu namanya setengah nada. Oke, lengkapin berarti satu nada. Ke sini, lengkap ya. Nah, kalian main mulai dari sini teman-teman ya. 6 nada tadi yang seperti gue bilangin di awal ya. Kita main 6 nada dari mulai sini ke sebelahnya sini. Ya, ini lengkap juga, jaraknya juga satu nada ya. Lalu bawahnya, nah di sini di fret di senar 4 sekarang. Lalu di sini. Lalu di bawahnya lagi senar 3 ya. Lalu di sini. Oke, paham ya? Tadi C di sini. Rumusnya adalah naikin satu nada atau dilongkap ya. Lalu mainin kayak gini. Nggak enak bang, urut. Ya memang tidak enak karena itu hanya rumus saja ya. Nanti kalian bisa improve ya teman-teman. Contoh misalnya begini. Contohnya ya kan. Nah, itu gue nggak keluar-keluar, teman-teman, dari rumus tadi yang gue kasih, ya kan? Lagi ya. By the way, bebas ya. Kalian nanti tekniknya mau dikasih vibrato, mau di slide, slide up, slide down, bebas. Mau di hammer, pull off juga bebas. Atau mau di bending juga bebas-bebas aja, teman-teman ya. Yang penting tidak keluar dari tadi ya rumusnya. Gitu ya, itu dari C ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dari F, Bang? Oke, misal dari F ya. Nih, F. Kita cari, teman-teman. Nada terendah di F yang mana? Ini kan, ini bunyi F nih. Bassnya nih ya. Berarti tadi seperti rumus yang C tadi, kita tinggal maju aja, teman-teman. Maju satu nada ke depan ya. Ke depan artinya kita majunya ke kanan nih. Nah, ke sini ya. Lengkap nada, lengkap satu ya. Artinya itu satu nada ya, lengkapin gini ya. Kalau setengah kan ke sini. Oke, mulai dari sini. Tadi seperti yang kita main C tadi, kita tinggal urut aja teman-teman ya. Nah. Nah, gitu. Simpel kan? Terus bagaimana kalau misalnya kalian nggak pengen main di nada rendah kayak gini? Nggak masalah. Cari aja F yang lain. F lain bentuk balok ada di sini teman-teman ya. Ini pakai F sus ya, nggak masalah. Ini F juga. Ini kan E ya. Ini F di sini ya. Nah ingat, nih nadanya di sini kan, nada rendahnya. F. Lalu maju satu nada ke kanan. Serat. Nah ini artinya satu nada ya. Lengkap satu. Oke. Mainin lagi ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Lalu ke sini. Urut doang nih. 5, 4, 3 ya. Gitu, ya kan? Jadi nanti kalau misalnya main F ya, nanti kan udah bisa mainin di sini plus yang di sini. Sebenarnya teman-teman, kalian bisa mengkoneksikan dengan kayak gini teman-teman. Kalian kan tadi main begini ya. Ini by the way
nada yang di sini itu bunyinya sama kayak di sini. Nah, itu cuman kayak samanya aja, cuman di tempat yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyambung dari sini, bisa geser ke sini. Nah, ini senar 2, ingat ya, senar 2 tuh kita nggak bisa main urut kayak tadi. Kita mesti majuin setengah nada. Artinya satu nada, satu fret ke depannya ya. Jadi bentuknya di sini. Gitu. Jadi bukan gitu, tapi ntar pales ya kalau kayak gini ya. Senar 2 ingat harus maju setengah ke depan ya. Sama kayak di sini tuh, teman-teman. Ya kan? Bunyi sama kan? Nih. Nah, gitu. Jadi kan bisa main begini. Gitu teman-teman. C pun juga sama ya. Tadi C kan main dari sini. Atau begini ya. Ini C-nya aduk sini tadi kan begini ya. Terus juga bisa pakai C yang di sini. C juga kan. Ini juga C. Bentuk begini ya, bentuk yang begini maksudnya. Bentuk di sini tinggal maju satu nada terus bentuk kayak gini. Nah jadi ini sama bunyinya kayak di sini. Nah, sama aja teman-teman ya. Kalau misalnya mau nyambung ke bawah lagi gimana, Bang? Gampang. Tinggal cari aja oktavnya. Gimana cari oktavnya? Gampang, teman-teman. Ini kalian bikin diagonal begini aja. Set. Nah, nih diagonal begini ketemu nih. Ini oktavnya ya. Kita bikin lagi dari sini pola yang sama seperti yang di sini ya. Contohnya misalnya begini. Harusnya kan begini nih yang kalau misalnya kita pakai sejajarin kan harusnya begini. Tapi kan pales ya, teman-teman ya. Ingat, karena apa? Karena kita ketemu senar 2. Itu pengecualian ya. Kalau ketemu senar 2, kita harus majuin setengah harusnya tadi di sini, jadinya ke sini. Nah, bohnya juga ikutin ya. Jadi. Nih, otafnya samanya cuma lebih tingginya. Nah, gitu teman-teman. Misalnya kayak gitu. Itu simple kan? Tanpa teori. Sebenarnya kalau kalian yang ngeh, sebenarnya gue main itu scale pentatonic ya. Cuman kita mainnya dari posisi yang nggak seperti urutan root-nya. Tapi kalian yang nggak mau teori, yang apa? Nggak perlu belajar itu ya. Kalau misalnya mau cuma gini-gini doang ya. Have fun aja nggak masalah ya. Lalu bagaimana kalau minor, Bang? Oke, minor. Misalnya kita main dari mana? B minor ya. B minor. Misalnya gini. Ya, atau B minor begini. Bunyinya sama teman-teman ya. Nah, kalian cari ya B minor misalnya di nada yang terendah misalnya di sini teman-teman. Di senar 6 ini ya. Kalian tinggal turunin aja ke senar di bawahnya, senar 5. Nah, fretnya samain. Tadi kan di sini kita main di fret 7 ya. Berarti tadi kan B minor, B rendah ada di sini. Turunin ke bawahnya percis ya. Ini fretnya sama nih, teman-teman. Fret 7. Nah, tinggal mainin lagi pola tadi yang sama seperti C dan F tadi yang sebelumnya gua kasih tahu ya. Nah, gitu. Tuh, bisa kan? Ngitungnya gitu teman-teman ya. Kalau misalnya ngitung dari ujung begini, B minor sini, agak jauh ya ngitungnya berapa longkap, berapa fret gitu ya. Tapi kalau kita ngitungnya dari senar 6-nya, ini kan, ini sama sini kan sama teman-teman ya. Nah, ini B juga, B minor. Kalau kita main B minor, ini B-nya. Tinggal ke bawahnya percis gitu. A minor juga sama, sini bawahnya. Loh kok sama kayak C, Bang? Memang sama, A minor itu scalingnya sama dengan C mayor ya. Cuman rootnya aja berbeda ya, nada awalnya. Cuman kalau misalnya kita main begini, jadi sama teman-teman. Gitu. Kalau G minor gimana, Bang? G minor begini. Ya, main bawahnya pecis. G minor ya. Gitu ya. Maaf tadi G mayor. Harusnya G minor. Kalau G mayor gimana, Bang? G mayor ya udah tadi seperti rumus yang awal tadi. G mayor. Ya, tepuk di sini longkap ya. Kalau mayor tuh di longkap, kalau minor tuh bawahnya. Ya ingat ya.
Kalau mayor, dilongkapin lalu bentuk kayak gini. Kalau misalnya minor, bawahnya bentuk kayak gini. Gitu ya, teman-teman ya. Sekarang coba misalnya kita G mayor ya. Nah, lengkap. Nah, gitu. Atau G tempat lain juga bisa, misalnya G yang di sini. Ya. Lengkap. Nah, ini bunyinya sama kayak di sini, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita main lagi dari sini juga bisa. Ingat, ketemu senar 2, majuin setengah. Jadi kalau kita urut dari atas, ini G ya. Tinggalkan otak-atik aja nada-nadanya, teman-teman ya. Mau kalian bending, slide down, slide up, vibrato, bisa, teman-teman ya. Nggak keluar kan dari jalurnya. Lalu gimana bang kalau misalnya kita membuat sebuah progresi chord? Artinya nggak cuma satu chord doang. Misalnya kita main dari C ya, terus ke A minor, terus ke F, G. Nah, gampang teman-teman. Di sini gue kasih bocorannya teman-teman ya. Bocoran ke kalian, progresi chord ya di sini ya. Nih, plok. Nah, lihat nih tabelnya ya. Ini progresi chord mayor ya. Misalnya ada chord dari C tuh. Liatin tuh. Berarti yang atas ya. C ke A minor ke F ke G. Lihat. C ada di lihat ya kolom satunya ya. Kolom yang paling atas ada C, ada A minor, ada F, ada G kan di situ. Walaupun itu urutannya C, D minor, E minor, kalian jangan lihat itu ya teman-teman ya. Lihat aja pokoknya tadi yang gue sebutin ada C, ada A minor, ada F, ada G. Itu adanya semuanya di kolom 1 kan? Ya kan? Enggak ada di kolom yang lain kan? Maksudnya di baris 1 ya, di baris 1 kan? Enggak ada di baris yang lain kan? Nah, berarti itu menggunakan scale C gitu ya. Nah, misalnya ada nih chord misalnya dari F misalnya, F, G, A minor, C. Nah, itu pakai yang mana? Bukan dari F, karena dari F itu nggak ada G-nya. Yang ada apa? G minor, kan? Nah, jadi gimana? Harus menggunakan C mayor lagi, teman-teman. Jadi nggak harus depannya C, itu menggunakan C, ya. Berarti, kalau misalnya F, tadi F, G, A minor, C, itu kan masuk ke dalam progresi chord-nya atau family chord-nya C. Berarti tetap menggunakan C. Berarti kita menggunakan tadi yang begini, teman-teman, ya. Di sini. Gitu teman-teman ya. Nah, ini bocoran dikit aja tanpa harus kalian tahu teorinya gimana ya. Kalau mau lengkapnya tadi itu harus tahu teorinya kalau mau lengkapnya ya. Kalau mau lebih lanjutnya, kalian mau belajar lebih lanjut tentang family chord, kalian tonton aja tadi video yang di awal tadi yang gue kasih tahu ya ke kalian ya, tutorial scale. Ada di playlist gue, cek aja tutorial scale video nomor 1 ya. Di situ ada video, sebenarnya video belajar melodi sih, cuman di situ gue selipin teori tentang family chord. Oke? Okay? Simpel kan? Sampai sini paham ya? Tinggalkan otak-atik aja nadanya-nadanya. Tadi misal main dari C, otak-atik aja nadanya-nadanya ya. Gitu. Simpel kan? Misalnya kalian nggak mau ngikutin family chord tadi, lalu gimana? Nggak masalah. Misalnya kalian main dari C, terus ke A minor, ke F, ke G, ya udah tinggal cari aja masing-masing perpindahan itu ya, masing-masing chord tadi itu kemana aja sih rumusnya? Gitu. Jadi kan kalau misalnya C ke sini kan, terus ke A minor misalnya, di sini juga sama ya A minor ya, F, sini, G, tetap enak kok misalnya C, A minor, F, G, C lagi. Gitu teman-teman ya. Bebas kok kalian mau pakai cara ikutin family chord-nya, cari family chord-nya, atau pergantian chord-nya, cari lagi rumusnya ya. Simple. Digabungin semua juga bisa teman-teman ya. Itu guys dari gue video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran kalian. Gimana caranya kalau kita bikin sebuah riff, lick, ataupun melodi gitar tanpa harus paham teori dulu. Gue sih lebih menganjurkan kalian juga belajar scale biar kalian tetap bisa improv di tempat-tempat lain ya. Jadi tempatnya nggak itu-itu aja teman-teman ya. Lebih banyak lah, lebih kaya akan variasi-variasi kalau misalnya kalian paham scale-nya. Oke, teman-teman. See you on the next videos. Tetap latihan, tetap semangat, tetap berjuang, dan bye-bye.